Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bribda Joy Shunika. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan tips dan strategi kepada para Kabid Humas Polda Jajaran dalam memberikan informasi kepada media pada acara Rakernis Divisi Humas Polri yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memaparkan materi terkait dengan strategi komunikasi Polri dalam program pengembangan personel dan standarisasi operasional kehumasan. Selain itu, Brigjen Pol Trunoyudo juga menjelaskan kepada Humas Polda Jajaran bahwa harus memperlihatkan antara pertanyaan dan pernyataan yang diberikan media kepada Humas. Brigjen Pol Trunoyudo juga mengatakan bahwa Humas Polda Jajaran harus memiliki kompetensi untuk menghadapi pernyataan yang dilemparkan dalam bentuk pertanyaan, dengan sikap tenang dan menjawab dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami, serta responsif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Polri TV melaporkan. Sekian Presisi Update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda. Salam Presisi!